Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Star. Ok, hari ini King Sediti akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang resepi lajuan untuk motor Modenas Dynamic 120. Ok, berdasarkan komen di bawah, ada sahabat-sahabat Sediti yang minta sedikit tip untuk melajukan motor Modenas 120. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey, jadi motor two stroke ni, dia punya power dia tu memang tak dinafikan lagi. Okey, jadi dibandingkan dengan motor four stroke dan two stroke, kekuatan enjin lebih utama kepada two stroke. Sebab apa? Lejam dia punya kecepatan dia adalah 2 dan four stroke adalah 4. 4 dan 2, 2 lebih cepat. Jadi untuk melajukan motor Modenas Dynamic 120, okey, sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan komen. Yang Sediti akan kongsikan lagi untuk motor-motor yang lain akan datang. Okey, Sediti akan buat satu-satu, okey. Okey, jadi yang pertama, untuk melajukan motor sahabat-sahabat yang memakai Modenas 120 yang digilai ramai rakyat Malaysia. Jadi, untuk melajukan perkara yang utama adalah apa? Yang pertama nak tahu? Okey, yang pertama adalah exhaust. Exhaust yang membuatkan motor sahabat-sahabat semua menambah pickup dan top speed. Okey, jadi apabila sahabat ingin menambah pickup dan top speed, sahabat perlu membuat sistem piping exhaust yang sesuai dengan size blok sahabat-sahabat semua. Jadi tak boleh buat terlalu besar dia punya sistem piping dalaman, supaya apabila besar dia akan membuatkan mesin tak dapat bertahan di jangka hayat panjang. Kalau kita buat mesin kita sesuai untuk spek exhaust dan blok, maka akan memberi impak yang positif kepada mesin kita untuk bertahan di top speed, di hujung top speed. Maka motor kita akan pergi. Jadi tak ada jadi macam jam apa semua kan. Jadi yang kedua, untuk menambahkan lagi kelajuan dan pickup motor sahabat-sahabat semua, pemilihan carburetor yang sesuai adalah penting. Jadi kalau macam tak nak tukar carburetor pun tak apa, kira ni spek yang spek 1 lah, spek CDT 1 yang pertama lah, yang biasa-biasa. Okey, jadi sahabat apabila dah buat exhaust, sahabat perlu besarkan minjet. Minjet tadi minyak tadi, sahabat perlu besarkan minjet saja. Kalau macam buat sistem piping yang sesuai untuk blok standard, tak nak tukar carburetor, sahabat boleh tukar minjet saja yang saiz lebih besar yang sesuai untuk blok. Jangan terlalu besar, nanti jadi bobok sangat, minyak lebih. Jadi apabila minyak lebih, tak laju lah kan. Kalau bobok dia cukup untuk bertahan, untuk memberikan kesejukan pada mesin sahabat, dibolehkan, tak ada masalah. Kira setting carburetor mengikut kesesuaian daya tumbangan motor sahabat-sahabat semua. Jika motor nak bawa pergi kerja, kan, nak bawa mak pergi pasar, maka setting carburetor itu hanya perlu sekadar tiada sebu kan, sebab jarang-jarang racing. Tapi kalau memang nak untuk main racing, straight out throttle kan, main 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, maka sahabat perlu menyeting carburetor tadi, minjet lebih besar supaya minyak yang dihasilkan lebih untuk memberikan kesejukan pada mesin sahabat-sahabat. Okey, jadi King Sediti persoalan dia, apabila kita dah buat step yang pertama, iaitu buat sistem exhaust, orang panggil exhaust custom lah. Kalau nak order exhaust custom, boleh WhatsApp King Sediti ataupun mesej terus di Shopee Sediti, taip Cahaya di Atas Star. Okay, jadi King Sediti akan buatlah. Kalau barang yang tak ada dalam senarai kedai Shopee Sediti, boleh tempahlah, boleh mesej lah King Sediti untuk buat tempahan. Jadi barang sahabat-sahabat semua akan dipastikan selamat sampai ke destinasi. Dan sahabat jangan risau, barang-barang akan diberi sama lah macam dalam gambar. Okey, jadi yang sahabat tengok, yang King review kan. Okey, jadi sahabat-sahabat akan membuat motor sahabat untuk menjadikan lebih pickup dan top speed.
Cara yang ketiga adalah apabila kita dah setting exhaust yang pertama, carburetor kita dah besarkan minjet dia supaya ngam dengan exhaust tadi, kan? Kita check pelak, jangan lupa. Ha, pelak tu biar ada basah-basah sikit. Biar ada warna hitam, jangan warna putih, boleh menyebabkan jam. Apabila warna hitam, kira okey lah cuna tu. Okay, jadi apabila sahabat ingin mendapatkan pickup dan top speed yang sebenar, yang ketiga adalah, tip yang ketiga adalah membuat kita punya setting sprocket bahagian depan dan belakang saiz yang sesuai. Okey, jadi untuk spek sahabat semua, pastikan setting sprocket yang sesuai untuk mendapatkan pickup dan top speed. Kira orang panggil apa? Untuk mendapatkan pickup dan top speed yang sebenar. Yang terakhir adalah setting sprocket. Kalau kita salah setting sprocket, maka speed tu tak dapat yang sebenar. Dia jadi macam, jadi kadang mendap kan. Gear akhir tu mendap. Gear 1, 2, 3, 4, okey, masuk gear akhir, dah tak laju kan. Jadi termenung orang panggil. Jadi perlu besarkanlah sprocket. Kalau macam mengerang sangat, perlu kecilkan sprocket. Contoh, kalau mengerang, enjin gugang, 36 turun, 35. Depan tak usik, main belakang. Nak mudahlah kerja, kan? Jadi, apabila enjin tu terlalu mendap, masuk gear akhir, gear 1, 2, 3 power, masuk gear akhir ni, mendap kan? Boleh naik kan? Contoh, 35 naik 36. 34 naik 35. Macam tu, naik satu mata dan turun juga satu-satu mata supaya mesin tak tertekan. Kalau kita turun terus 2-3 mata, kan, sprocket 36 terus turun 30. Mampus mesin, kan. Jadi bahaya tu, menyebabkan mesin sahabat-sahabat semua tak padu. Okay, jadi setakat ini sajalah perkongsian KNCDT tentang tip melajukan motosikal Morinas Dynamic 120cc. Okey, setakat ini saja perkongsian KNCDT. Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Percuma aja, gratis, tak perlu bayar. Percuma, tekan. Oh, thank you. Terbaik bosku. Bos handsome, kakak cantik, abang handsome. Okey, boleh. Tekan subscribe. Dan jika nak tengok video KNCDT seterusnya, boleh pilih di sebelah kiri atau tekan saja logo cahaya di atas tu. Tekan video, banyak akan keluar. Boleh ambil ilmu yang bermanfaat. Supaya ilmu tadi bermanfaat untuk kehidupan, untuk dunia pemotoran, dan bawalah motosikal anda ke arah kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.